Berbaurlah sama keluarga kita, kamu jangan membedakan sama adik-adik saya yang orang kampung. Maafin kalau aku udah salah, maafin kalau aku tuh bikin mama marah, kecewa, apapun itu namanya, bikin mama nangis, aku minta maaf. Cuma tolonglah. Tabiat istri Vicky Prasetyo dibongkar abis. Mertua Kalina Oktarani, mama dimaki-maki orang. Beberapa waktu yang lalu pernah terungkap prahara rumah tangga Kalina Oktarani dengan Vicky Prasetyo. Seakan memiliki pendapat keras masing-masing sehingga membuat Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani pisah ranjang. Saat itu diketahui Kalina Oktarani pergi dari rumah Vicky Prasetyo dan mendatangi rumah ibundanya. Bahkan baru-baru ini ibunda Vicky Prasetyo yang mana merupakan mertua Kalina Oktarani pun angkat bicara. Dia mengungkapkan bahwa sang menantu, Kalina Oktarani suka marah-marah padanya. Tidak hanya di situ saja, Kalina Oktarani pun mengungkapkan bahwa Kalina Oktarani pilih-pilih orang untuk disapa. Pertama kali, ibunda Vicky Prasetyo membahas perihal baju pengantin yang seharusnya dipakai oleh Kalina Oktarani. Kalina Oktarani pun mengungkapkan bahwa sebelumnya dia sudah menjelaskan pada sang mertua dan Vicky Prasetyo alasannya. Seakan tak terima mertua Vicky Prasetyo tersebut sampai mengungkapkan hal lainnya. Tolong lihat adik saya yang orang kampung itu, ucap mertua Kalina Oktarani sebagaimana yang dikutip dari kanal YouTube Dapur Bincang Online yang diunggah pada tanggal 7 Juli tahun 2021. Sebelum hidup sama Vicky Prasetyo aku hidup sama dia, ucap mertua Kalina Oktarani. Kalina Oktarani pun kaget mendengar pernyataan dari mertuanya, dan mengatakan bahwa mereka tidak membedakan. Aku nggak pernah beda-bedain, ucap Kalina Oktarani. Aku mohon maaf jika aku nampak seperti tidak menegur, itu bukan kemauan aku, ungkap Kalina Oktarani. Kalina Oktarani pun memberanikan diri bahwa dirinya dapat mengunjungi adik mama mertuanya. Kalau mama mau aku temuin untuk menjelaskan, ucap Kalina Oktarani. Kalina Oktarani dan mama mertua terhanyut dalam sebuah pelukan dan saling meminta maaf. Aku kalau marah sama mama, aku pasti ngomong, ucap Kalina Oktarani. Kalau marah jangan upload-upload lagi di sosmed ya, mama dimaki-maki orang, pinta mama mertuanya. Sudah jangan sosmed-sosmed lagi, papar ibunda Vicky Prasetyo pada Kalina Oktarani. Di akhir perbincangan Kalina Oktarani berkata pada mama mertuanya untuk sama-sama mendukung Vicky Prasetyo.